mengenai santunan tadi Puan Mai. Santunan, betul Cik Tuan dan Puan. Puluhan daripada anak yatim di Kabupaten Rokan Hilir, Cik Tuan dan Puan, ini mendapat santunan bersempena di bulan Muharram 1446 Hijriah ni Cik Tuan dan Puan, daripada 10 Muharram. Ini dikenal dengan Hari Ashura. Ya, betul Puan Mai. Ini momen tersebut Puan Mai ya, ini sekaligus sebagai bentuk perhatian ini terhadap keberadaan anak yatim ini di tengah masyarakat. Ya, sejak kabarnya tu? Kita tengok bersama. Santunan anak yatim berlangsung di halaman kantor Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Rokan Hilir pada Rabu pagi. Sebanyak 60 orang anak yatim yang berasal dari Kecamatan Bangko mendapat santunan dari Ketua dan Pengurus DMI Rokan Hilir serta Ormas Islam lainnya. Anak yatim diberi bingkisan serta uang supaya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketua DMI Rokan Hilir Wazir Man Yunus mengatakan, penyantunan anak yatim di bulan Muharram ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian jajaran pengurus DMI serta ormas Islam lainnya terhadap keberadaan anak yatim. Ia berharap santunan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup para anak yatim. Hari ini kami menyantun anak yatim. Setiap tahun kepedulian Dewan Masjid Indonesia bersama orang Islam, ya bersama-sama, alhamdulillah kami dapat kesalahan dengan belajar, walaupun seberapa hanya kami dapat menyantuni kurang lebih 60 anak yatim, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi mereka. Dalam kegiatan tersebut juga diisi dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustaz Adi Junaidi Dasrul. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.